Resimen Rudal Yars dari formasi Rudal Novosibirsk melakukan patroli tempur. Rekamannya dirilis oleh Kementerian Pertahanan Federasi Rusia di akun Telegram @emoderasia pada Sabtu 1 April 2023. Tampak sejumlah kendaraan telah meninggalkan fasilitas khusus dan mulai berbaris. Resimen Rudal Yars akan melakukan banyak tugas dan skenario, termasuk tugas teknis saat bertugas aktif di lapangan. Batalion Rudal seharusnya mengubah posisi lapangan dan membubarkan diri di area Triwan yang terkontaminasi. Perhatian khusus diberikan untuk menangkis serangan sabotase dan kelompok pengintai. Selain tugas dan skenario yang direncanakan, militer juga mengembangkan area patroli tempur baru. Total sekitar 300 kendaraan terlibat dalam manuver tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!